Mahkamah Seksyen Alustha menjatuhkan hukuman denda RM10,000 dan penjara 3 bulan ke atas seorang pembantu kedai atas kesalahan mengeluarkan komunikasi jelik pada 27 Mac lalu. Tertuduh Nur Syahira Muhammad Mizwar, 20 tahun, membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Murtazadi Amran. Mengikut kertas pertuduhan, Nur Syahira melalui aplikasi Facebook secara sedar membuat dan memulakan komunikasi jelik dengan niat menganiaya orang lain di sebuah rumah di persiaran Kiara Mas Pendang pada jam 10.12 malam 27 Mac lalu.